Halo semuanya, ya, balik lagi di channel aku Mina Mina. Oke teman-teman, kalian lihat ini keringat banget karena sekarang aku lagi di Pulau Rinca. Dan tadi kita ke Komodo dan wow, lihat di pulau ini ada mangsanya yaitu kerbau. Pada sini ada teman-teman lain yang kita baru kenal. Lihat di sini ada kerbau, wow besar banget. Oke, jadi kita ngambil trip yang 2 hari 1 malam. Jadi kita nginap di atas kapal semalam dekat Pulau Padar. Dan wow, itu enak banget karena kita dapat sarapan pagi, makan siang, makan malam, terus ada snack juga, ada minum, ada kopi, ada teh. Dan kaptennya baik, semua staffnya mereka baik banget. Jadi kalau misalnya kalian punya rencana mau ambil trip di Flores, bisa juga yang 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam, itu terserah kalian. Kalau lebih lama lebih bagus ya. Mari kita lihat kapal kita kayak gimana. Oke teman-teman, jadi ini dia kapal kita, namanya Hasma Jaya. Dan ini kaptennya di sini. Halo Pak. Halo. Udah lama nunggu? Ya, lumayan lah. Jadi sekarang kita kemana lagi? Pulang. Pulang ya? Oke. Jadi di sini ada kayak sampan kecil gitu. Terus ini tempat kita nyimpan sepatu kita. Terus ini ada air tawar kalau misalnya kita turun snorkeling. Nanti kita bisa mandi pakai air ini. Terus ini peralatan snorkeling kita. Ini tempat sampahnya dan kita bisa taruh barang sini kalau mau. Terus ada 2 orang yang datang sama kita. Halo. Terus ini ada yang lain juga. Halo. Halo, halo. Saya Ari. Jadi kalian lihat ini pakaian kita bisa dijemur di atas sini kalau mau. Jangan dia terlalu lama ya. Dan ini meja makan dan kita bisa nongkrong di sini. Ini dan kita ke belakang. Ya. Dan ya, dan di sini ada termos kalau kalian mau buat air panas, ada termos, ada susu, teh, kopi. Terus ini ada air, sini ada minuman dingin dan kaptennya di sini. Halo. Dan kita ke belakang. Jadi di sini dapurnya mereka masak di sini. Terus ini dia toiletnya di sini. Itu dia toiletnya dan air yang di atas itu air tawar. Jadi kalau kalian mau mandi pakai itu juga bisa, nggak apa-apa. Aku hitam banget dan keringat karena emang kita tadi jalannya banyak di dalam laut. Ayo kita naik ke atas dan lihat apa aja yang ada di atas. Oke, jadi barang-barang kita ditaruh di atas sini kalau kalian lihat. Terus di belakang itu tempat tidur kita. Tapi kalau malam mereka rapiin dan dipasang selimut gitu. Jadi kita dikasih selimut juga. Terus mereka bersih sampai di lantainya. Bagus. Ini orang-orang yang sama kita semuanya. Antara selatan. Halo. Sudah. Halo. Ini ada dari orang Indonesia lokal dan itu 2 di sana. Halo. Halo. Lihat mereka terbakar. Teman-teman, jadi ini dia pemandangan di luar ya. Kalian lihat ini ada kayak rawa bakau gitu. Jadi ini lebih hijau dari pulau lain. Terus ini ada kapal-kapal turis lain di sana juga. Dan kalau kalian ke Pulau Rinca ini, kalian gak perlu buka sepatu karena mereka udah punya dermaga kayak gini. Jadi itu aja video untuk hari ini. Kalau kalian ke Pulau Rinca dan atau Komodo dan lainnya mau buat trip, kalian bisa coba hubungin Mas ini. Aku bakalan kasih nomornya nanti ada di bawah deskripsi video ini. Nah, kalau kalian mau ya. Dan harganya silakan tanya sendiri ya. Mungkin bisa lebih murah kalau kalian tanya sama mereka, pasti lebih murah. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.